Nah, ini aku ajak nenek ke taman. Nanti di sana duduk-duduk sebentar dan istirahat supaya nenek aku enggak jenuh. Ini aku ajak ke taman yang dekat rumah. Nah, ini aku taruh HP-ku di kursi dulu. Mau taruh nenek di sana itu. Nah, aku taruh di sana nenek. Aku kunci dulu kursi rodanya. Ini aku ambil tisu, aku lap kursinya nanti kalau aku buat duduk. Nah, ini tadi barang yang aku ambil di OKMart. Aku buka. Nah, ini langsung aku buka. Ini dalamnya adalah kase HP. HP aku beli lagi. Ini satunya harga sama ongkirnya 176 NT kalau nggak salah. Pokoknya 200 sudah dapat ini satu. Dan aku beli ini, dan ini belinya di Shopee Taiwan. Dan ini dapat talinya gratis satu. Tali kecil. Aku coba pasang di kasurnya. Nah, ini kasenya warnanya itu adalah ungu. Itu talinya aku copot lagi. Aku taruh ke kardusnya lagi. Dan ini warnanya ungu. Agak gelap sih, tapi aslinya cakep. Tamannya sepi, gak ada orang. Cuma aku dan Ama. Nenek berdiri jalan, tapi dia nggak mau. Jadi aku biarin. Aku ambil HP, aku foto bersama nenek. Aku suruh itu matanya biar kebuka, tapi nggak mau. Nah, ini baru kebuka. Ini maskernya aku buka. Nah, ini sudah foto selesai. Ini aku mau pulang, mau pergi lagi ke Seven. Ini aku taruh kakinya dulu karena sepatunya dilepas, jadi aku pakaikan sepatu lagi. Dan yang dipakai Ama adalah sepatu aku. Aku pasang lagi di kursi roda kakinya, dan aku pasang keamanannya untuk kakinya biar tidak ke bawah. Nah, ini aku mau ngajak nenek aku pergi ke Seven. Nanti akan aku buat di video vlog selanjutnya di part 2, dan ini akan aku jadikan part 1 nya.
Cukup sekian video vlog dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Tunggu next video berikutnya. Jangan lupa tonton video aku yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.